trouble. Bulan banyak masalah. Katanya kita selesai, tapi luka kita belum mau sudah. Sebenarnya kamu manusia apa sih? Kenapa susah untuk dilupa? Cerita kita terlalu indah, sampai-sampai aku egois tidak mau pindah. Terlalu banyak ya sudah yang kita iakan. Ego mana yang harus kita menangkan? September lalu sudah banyak sedihnya. Jadi tolong, diri sendiri harus bahagia kali ini. Walau yang disayang suka hilang, yang dikejar malah sukanya lari-larian. Terus sekarang apa yang dicari? Bagaimana mungkin aku bisa mencari? Sedang luka sendiri belum kering sempurna. Lantas apa aku harus lari-larian sambil menahan darah dari dada ini jatuh? Sakit jadi aku. Satu hari di bulan ini, aku mau izin egois buat berhenti mikirin perasaan banyak orang, nurutin semua apa maunya diri sendiri, duduk sebentar karena lukanya belum kering, berhenti buat peduli sama perasaan orang lain kecuali aku dan diriku. Setelah semuanya selesai, aku harap semuanya bisa berangsur-angsur membaik. Contohnya, ketika apa yang kuusahakan akan membuah, apa yang kukerjakan akan menghasil, dan apa yang kukejar akhirnya putar balik dan kembali melihat aku. Atau mungkin lewat dan tidak pernah bertemu. Tentang apapun dan siapapun kelak rasa ini dimiliki, aku tidak pernah peduli tentang bagaimana lukanya di masa lalu. Yang aku tahu, orang baik akan bertemu dengan yang baik. Semudah itu aku akan berpikir, tenang, kali ini kita cuma kegores, biasanya juga keiris. Luka yang ada jangan ditambah. Sembuhkan satu-satu tanpa bantuan orang lain untuk membasuh. Jangan gunakan manusia lain untuk jadi alasan sembuhnya luka yang kamu punya. Biarkan semuanya kering dulu sempurna, baru kita buka lagi halaman yang lain. Selesaikan dulu puisi di halaman yang sekarang, baru tulis lagi puisi baru di halaman berikutnya. Karena dalam satu cerita, tidak akan bisa dua tokoh memerankan satu karakter. Sekalipun bisa, pasti akan ada salah satu yang kalah. Sedangkan ceritamu itu bukan permainan. Tidak ada yang berhak menang, dan tidak ada yang mau ngalah. Semua berubah. Pelan-pelan, manusia yang sekarang di sekitar kita tidak selamanya layak menjadi manusia. Pelan-pelan harus kita kuatkan untuk berdiri sendiri walau kaki sudah tidak bisa tegak, untuk jalan sendiri walau jalan tidak selalu mulus, dan berlari sendirian saat semua orang sibuk bepergian. Beri penghargaan terbaik untuk dirimu sendiri, karena mulai hari ini kamu adalah orang terhebat yang kamu punya. Jalan terus ya. Hati-hati. Ada indahnya luka dalam kenangan kita.